coy. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng atau notifikasi coy, biar kalian tidak ketinggalan di video kita selanjutnya coy. Oke, okay? Thank you udah subscribe. Oke, okay, langsung kita lanjut ke videonya. Halo Petikers, Assalamualaikum. Kali ini kita nggak jalan-jalan dulu nih, karena memang lagi ada PSBB. Jadi kita tuh kali ini bikin video tentang bekal praktis ketika kita mau jalan-jalan. Nah, kali ini kita mau bikin apa nih? Kebetulan hari ini aku tuh ditemenin sama si bapak gitu ya. Jadi kita bikin spaghetti ala-ala gitu lah. Jadi apa aja sih yang dipersiapkan? Tapi sebelum itu, karena kita itu temanya bekal praktis, jadi kita mau mempersiapkan ini yang pasti ya, butuh rantang. Memang sih rantangnya mungil ini ya. Jadi rantangnya itu bisa untuk nasi, lalu lauk-lauk. Tapi untuk kali ini, karena kita cuma buat satu macam aja, jadi isinya tiga-tiganya adalah spaghetti. Jadi kalau misalnya nanti mau makan ya tinggal ambil-ambil aja gitu ya. Ini rantangnya agak mini gitu ya, tapi it's okay lah ya kalau untuk display. Oke, okay, sekarang kita lanjut. Kemana nih Pak, enaknya Pak? Sini dulu nih. Apa resepnya ya? Oh, resepnya. Kita kasih nama resep kali ini tuh spaghetti ambiar ala piknikers gitu ya. Karena ya gitu, campur-campur ini ya, ada bakso dan sebagainya. Saya jelaskan dulu ya resepnya apa aja. Yang pertama itu ada spaghetti. Spaghettinya ini Rafonte yang ukuran 450 gram. Ini udah direbus kebetulan, biar nggak terlalu lama gitu ya, direbus dulu. Nah, ketika merebus kamu pastinya menggunakan sedikit minyak goreng, dan saya biasanya pakai sedikit garam gitu ya. Direbus sampai seperti ini. Lalu kita punya ini, ayam cincang. Ini paling berapa ya, 250 gram kayaknya ya, atau lebih kayaknya ya. Punya ayam cincang, kamu bisa beli di supermarket atau mau cincang sendiri. Lalu lanjut, kita punya ini pastinya, saus. Kita pakai yang Del Monte, kenapa? Karena kemarin ini lagi promo di supermarket, jadi kita ambil yang promo aja. Lalu saya biasanya pakai kecap, kecap manis sedikit gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bumbu. Bumbunya apa aja? Nah, kebetulan tadi ada ayam, lalu ada bakso dipotong kecil-kecil. Nah, kalau bumbunya itu ada ini, apa namanya, bawang cincang, bawang putih cincang. Lalu karena mau pedas sedikit, jadi pakai sedikit cabai gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Nah, karena ini spaghetti biasanya itu nggak jauh-jauh dari bawang bombay, satu buah bawang bombay yang sedang, lalu juga ada tomat, tomatnya tomat segar. Nah, berikutnya untuk bumbu taburnya kita punya gula, garam, dan juga kaldu jamur, atau biasanya tuh tole-tole gitu ya namanya ya. Kaldu jamur yang mana? Ini kaldu jamur. Ini gula, garam, kaldu jamur. Ya, kaldu jamur. Oke, sekarang kita lanjut ke kecapnya, proses. Bu? Kecapnya udah tadi. Ini kecap manis ya. Kecap manis. Terserah mau pakai brand apa aja. Sebenarnya saus juga mau pakai brand apa aja. Boleh, kalau misalnya nggak mau pakai saus begini juga bisa pakai saus yang biasa. Cuma kan kalau saus yang biasa biasanya butuhnya agak lebih banyak gitu ya. Karena apa namanya, butuh beberapa saset. Jadi kalau pakai ini udah agak banyak gitu ya isinya. Jadi kita bisa langsung apa namanya cemplungin cuma pakai satu ini aja, satu pack begini. Sekarang kita lanjut ke bagaimana proses memasak. Oke? Oke, sekarang kita lanjut masak. Benar-benar kelihatan ya Pak, penggorengannya ya ini lah, agak unik gitu lah. Kita tuangin minyak dulu secukupnya. Ini agak banyak minyaknya ya, karena mau tumis ayam. Nah, kita tunggu panas dulu sebentar. Nah, pertama kita masukkan dulu bawang putihnya. Tumis dulu ya bawang putihnya ya. Kompornya kita kecilin dulu.
berikutnya kita masukkan ayam cincangnya. Diaduk sampai ayamnya matang ya, picnickers. Matangnya warna apa, Bu? Matangnya warna putih sih, Pak. Cuma kelihatan sih putihnya tuh putih matang tuh, Pak, tuh kayak gitu tuh. Ini kayak gini nih, Pak. Nah, kalau misalnya ayam cincang tuh cepet matang sih. Share sedikit ya, picnickers. Berapa mili kira-kira itu? Berapa ya? Paling 5-6 sendok makan lah. Airnya itu. Banyak kayaknya, Bu. Setengah gelas kali. Iya, setengah gelas. Bener. Kita diamkan dulu sebentar. Sampai dia matang. Oke, kita besarkan lagi ininya. Lalu kita masukkan sausnya. Ya. Oke. Terus kita tambahkan saus. Sorry, kecap manis sedikit. Terlalu bersemangat. Lalu garam. Ukuran gulanya berapa itu? Dua sendok teh. Dua sendok lalu teh. Lalu garamnya juga 1 sendok teh. Lalu ini kaldu jamurnya 1 sendok teh. Mudah-mudahan pas. Karena saya juga kalau masak pasti harus dicoba-coba terus. Karena suka tidak pede dengan rasanya. Tapi kayaknya sih kalau lihat dari ini sausnya ya, Pak ya. Ini sausnya. Jadi kayaknya sausnya enak nih, Pak, baunya, Pak. Mudah-mudahan ya. Kayaknya ini perlu ditambahkan air kan, Bapak suka yang ambiar gitu kan ya. Jadi karena sausnya ambiar, jadi kita kasih air lagi nih. Dikira-kira aja deh airnya ya. Nah, karena ini spagettinya ambiar, jadi kita nggak menuangkan di mangkok gitu ya. Karena ambiar itu kan suka-suka kita aja ya. Apa namanya tuh, pokoknya yang nyampur gitu. Jadi kita masukkan dulu ininya. Jadi kayak bikin nasi goreng gitu, picnickers. Apa ya, dicampur picnickers. Jadi ini enggak. Spagettinya udah direbus dulu sebelumnya. Udah direbus, Pak. Ini udah matang, Pak. Udah direbus. Berapa lama ngerebus spagetti ini? Paling 10 menitan, 15 menit sih biasanya. 15 menitan soalnya sukanya kan matang ya. Bukan al dente yang setengah matang gitu, sukanya matang ya. Ini masukkan ke sini. Wah, banyak nih picnickers. Nah, itu tangan. Ini ya. Nah, sebenarnya kalau untuk bekal bisa sampai makan malam juga, Pak. Soalnya banyak. Sausnya yang pedes ini ya? Sausnya enggak sih, Pak, ini kayak saus tomat aja sih. Cuma karena tadi pengen pedes jadi kita tambahkan cabai lagi gitu, Pak. Gitu. Bawa mau coba? Dikecilin dulu ya. Ini mau dicoba dulu, pedes, manis. Enak? Nah, oke. Cukup ya, kita matikan ya. Ini dipindahkan sekalian untuk mendinginkan suhunya. Karena kalau masuk rantang, suhunya harus dingin. Kalau nggak nanti berkeringat. Nah, kalau sudah berkeringat, berubah
apa ya, penampilan pastinya ya. Dan juga rasanya juga jadi kurang enak. Kita masukin, kita packing ya sekarang ya. Namanya apa ya, Pak? Rantang ya? Rantang. Kalau di Sunda namanya apa ini, Pak? Botram. Rantang. Rantang, sama gitu, rantang. Ya. Ini tuh mini ya, pikirnya. Kecil ya. Nah, kalau orang diet-diet bisa ini pakai ini. Harusnya lebih besar ya. Nah, kita bertiga kita isi aja gini ya, semuanya gitu ya. Panasnya. Kalau nutup harus didinginin dulu. Kamu bisa masak kayak tadi tuh, mungkin spagettinya bisa direbus dulu kali malamnya gitu ya. Jadi pas masak tinggal cemplung gitu. Enggak repot ya, praktis ya, Pak ya. Ya, cukup. Oke. Dikit ini Pak isinya pakainya. Nah, ini apa namanya, sehat gitu ya, karena dibikin sendiri. Terus apa namanya, kalau enak tuh relatif ya. Kan yang biasa buat percobaan makanan saya, buatan saya kan bapak ini sama si kakak itu ya, yang biasa untuk mengicip-icip gitu ya, pokoknya enak-enak udahlah dimakan. Kayaknya ini juga gak boleh terlalu penuh ya, Pak, karena tantangnya itu sistem puter gitu ya. Kalau sistem puter berarti gimana, Pak? Harus ada space gitu ya, Pak? Iya. Oke, Piknikers, kalau misalnya sudah begini, sudah dingin, maka siap untuk di packing gitu ya. Ini bisa untuk sarapan lah ya, bertiga ya. Berarti kalau misalnya ini kurang banyak gitu, kita punya bapak yang ini ya. Ini kan yang jumbo, ini punya bapak ya. Jadi, atau ini punya kakak aja. Bapak itu udah waktunya untuk diet gitu ya. Jadi bapak sama saya kecil-kecil aja, yang besar itu terus untuk anaknya. Jadi sebelum di pack, kita tekan-tekan dulu. Karena memang harus ada space. Itu ya, harus ada space karena ini kan sistemnya diputer. Jadi harus ada space di situ. Nah, ditekan-tekan supaya nanti enggak kena ke bawahnya. Nah, sudah waktunya kita kasih bawang goreng. Aneh ya, spaghetti kok pakai bawang gorengnya, itulah kita ya. Ini bawang goreng yang bisa dibeli lah ya di mana-mana ini. Bawang goreng yang namanya juga, kita kan spagettinya ala-ala Piknikers ya, spaghetti ambiar ala Piknikers. Nah, jadi biar sedep gitu. Sudah siap untuk dipacking. Nah, karena di bawahnya begini ya Piknikers, jadi pastikan di bawah ini. Gimana di bawahnya, gimana? Di bawahnya kan gini ya Piknikers ya. Jadi kan nanti dia akan numpuk gitu kan. Pastikan di bawah ini bersih dan pastinya harus dielap dulu sebelum ditaruh di atasnya. Ya, Piknikers ya, kalau sudah dibersih baru ditaruh di atasnya, diputar. Nah, itu ya Piknikers. Oke, lanjut lagi, bersihkan dulu bawahnya. Nanti kalau mau makan juga sama nih, takut dia ini ya, takut dia kena sausnya kan, becek gitu kan. Jadi kalau mau makan di ini, ini dia Piknikers. Lalu ini tutupnya, kita tutup. Oke, Piknikers, udah siap nih bekal kita untuk sarapan pagi jalan-jalan. Jadi ini adalah, yang di dalam sini adalah spaghetti ambiar ala Piknikers yang ada di dalam rantang mini ini. Cukup untuk sarapan pagi. Selamat jalan-jalan. Dadah, assalamualaikum.